Keren, Bos. Oke. Masuk, masuk. Airnya sudah normal, teman-teman. Setelah seminggu ombak besar ya, Mas Sani. Iya. Oke. Hampir tidak bisa pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Andre Wahyu. Hari ini saya sedang berada di Pantai Ngelarap Tulungagung, guys. Setelah menunggu satu minggu ombak besar, airnya kembali normal, teman-teman. Kita datang di spot Pantai Ngelarap. Doakan semoga kami bisa mendapatkan banyak sambaran, guys. Oke. Sekarang jam hampir jam 7 kurang 1 menit. Oke, guys. Ombaknya pasang. Ojo sih, Mas. Ngenteni ombak e mak jul mlaku dhuwur lho. Medun sampe nanu nyebrang kok. Iki jane rawa tapi sik engko sih weh amane. Bari ki. Ya. Cek, ojo. Ngenteni iki medun. Ngenteni iki medun yo. Yo saiki yo. Saiki saiki. Se. Ojo Mas, ojo Mas. Iki sik ape makune. Bari ki entek iki. Yo saiki saiki. Saiki tenan, saiki tenan. Wah, keren bos. Jadi, aneh. Wah, airnya pasangnya ini, lihat guys, basah aku ya blok guys ini guys sudah. Pasang, biasanya castingnya di sekitar sini loh. Lihat ini, pasang kerendam semua. Pindah spot ini teman-teman, agak ke arah sana. Ini tasnya kita taruh di semak-semak sini guys, biar nggak basah. Kita taruh sini aja. Karena pasangnya tinggi, teman-teman. Ya, namanya juga lautan. Penuh misteri. Inilah yang disebut dengan petualangan. Oh, keren guys. Alhamdulillah. Strike loh Mas. Ya Allah Mas Sani. Strike Mas. Mas Sani di guys di samping saya guys. Ya Allah. Oke, masuk. Wah, semoga ikan city guys. Merontak guys. Ini saya drag kenceng ini teman-teman. Pelan-pelan aja guys. Drag kenceng ini guys. Pelan-pelan aja guys. Pelan-pelan aja guys. Weh, weh. Nek buntutnya kayaknya Mas. Weh, weh. Iki iwake. Iwake ya Allah. Iwak apa iki? Ya Allah. Iwak apa iki Mas? Ya Allah. Talang-talang, guys. Masuk. Mas sandane. Ternyata ikan talang-talang, teman-teman. Kena ekor. Sah apa Mas sih, Mas kena ekor ya, Mas? Ora sah, guys, jar ini. Ya wes, kita cari lagi nanti. Habis ini kita pinggirkan dulu ikannya. Karena ombaknya besar, teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita ganti bermain piranti kelas medium guys. Ini airnya dari tadi pasang guys, beneran nggak turun-turun. Nah di sini saya melihat penampakan GT monster. Wah kena, kena guys ini. Mas, butuh ora? Wah basah, nggak apa-apa. Sudah guys, sudah basah duluan. Ini dia. Tadi di sini guys, saya kira saya lihat, saya casting di sini, ikannya kelihatan jelas tadi.
menggunakan Daiwa Shoreline Sinner. Guys. Nah guys, kita lihat dragnya dulu. Guys, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah masih di sini teman-teman. Gak tahu ini. Karena di situ tadi banyak gerombolan ikan ini guys. Ikan kecil-kecil. Oh, strike guys. Apa ini guys? Strike guys. Alhamdulillah. Karena apa ini? Kecil ya. Ikan GT guys. Alhamdulillah. Dapat juga guys ikan GT. Mantap. Guys, ikan GT guys, alhamdulillah. Dari tadi kerak ya, wek. Alhamdulillah teman-teman, dapat juga ikan incaran yang ditunggu-tunggu. Masih hidup guys, masih segar. Ini dia guys, menggunakan microchip warna biru. Masuk teman-teman. Terus kita cari lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim.